Oke, guys, welcome back to Awang Asistor. Kali ini kita akan mereview unit Canter Mini. Nah, Ankle ini ya, guys, ya. Canter Ankle yang lagi musimnya botol Yakult. Ini ya. Sudah beres terpasang untuk bagian pipi depan, bumper depan model Patriot hidrolik, full lampu ori ya. Untuk spakbor samping juga sudah terpasang. Tersedia selebor depan dan belakang. Ini juga sudah pakai ram block hidrolik, sudah pakai gapura juga. Nah, untuk bagian belakangnya ini juga sudah pakai stop lamp Volvo ya, guys, ya. Nah, kita spill bagian belakang ini sudah pakai spankon yang model terbaru. Stop lampnya sudah Volvo. Dan apalagi yang sudah dirombak, ini juga sudah terpasang wheel dock model chrome. Nah, kita buka interiornya ya, guys. Nah, ini ya interiornya untuk bagian dalam. Ini untuk perangkat audionya juga sudah terinstal semua. Untuk bagian dashboard dan boxnya kita kasih sedikit sentuhan. Untuk bagian pintu ini kita kasih speaker 6 in, custom di bagian sini, guys. Nah, seperti ini. Dan di bagian laci dashboard kita sudah pakai minibar juga, guys. Ini ya, minibarnya seperti ini. Dan di sebelah atas ini pilar sudah dilengkapi dengan 3-way juga. Nah, untuk bagian konsol tengah ini kita gunakan, di sini ada voltase sama alat ukur suhu ya. Juga sudah dilengkapi dengan charger test di sini. Sudah menggunakan Android juga. Ini sudah spek karaoke. Full interior sudah terbungkus dengan rapi. Untuk subwoofernya kita taruh di bagian sini. Dan di sini sudah ada power 5 channel untuk subwoofer dan middle-nya. Sudah dilengkapi dengan kapasitor pin juga. Nah, ini pemilik dari Purodedi, Mas Nasir. Rencana mau buat sayuran ini, guys. Oke, mantap. Dekengane pusat, guys, siap luncur. Monggo untuk teman-teman yang kepo variasi dari mulai eksterior maupun interior, silahkan hubungi Awang Asistor. Oke, okay, thank you. Terima kasih. Bye bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Twing.